temenin gue pulang kampung ke Ciamis. Hai guys, jadi hari ini gue mau pulang kampung nih karena ada urusan mendadak di sana. Tapi emang kebiasaan kita sih kemana-mana selalu mendadak. Nah, kalau ini tempat istirahat favorit kita nih, kilometer 57. Setelah berkendara kurang lebih 1 jam, kita memutuskan untuk istirahat di kilometer 57 dan makan-makan. Kebetulan emak gue bawain rendang, enak banget. Lanjut perjalanan dan gak kerasa udah malam aja. Waktunya makan lagi guys. Tapi di sini gue gak makan karena di dalam mobil gue udah disuapin sama bini. Guys, gue nemuin cilok ini enak banget ini. Ini di daerah mana ya? Di daerah Nagrek kalau nggak salah. Ciloknya enak. Gue udah beli 2 kali. Kita beli lagi guys. Oke? Ini namanya cilok Cihuy. Warga Tasik wajib coba. Sebelumnya gue udah beli. Karena enak gue beli lagi guys. Asli ini enak banget. Kayak rasa tetelan gitu. Yes. Ada yang suka gak? Kita habis beli cilok. Ciloknya enak banget ya. Ternyata ini cilok di daerah Tasik, bukan di Nagrek. Nagrek sama Tasik sama gak sih? Cilok the best banget, rasanya rasa rendang. Mantap lah pokoknya. Para ciwi-ciwi lagi pada istirahat. Tuh, kelihatannya. Mantap, kita beli 15.000, tadi udah beli 10.000. Lanjut perjalanan, ini kita sudah sampai di kota Banjar, dan udah sampai juga di kampung. Sampai kampung langsung tidur, dah dulu ya, bye.